bang. Dia berbuat baik. Kebaikan apapun yang ia lakukan itu enggak dianggap. Kenapa? Karena dia telah niat kafir untuk sampai dia mati, paham enggak? Jadi khulidahlun nar finar binyati. Jadi ada orang dia mau, walaupun andaikan ini orang kafir enggak pernah berbuat dosa, seumpama dia enggak pernah mabok, dia enggak pernah maksiat, dia enggak pernah zina. Enggak pernah berbuat dosa. Selalu berbuat baik, tapi nggak ada hitungan. Kenapa? Karena dia telah niat kafir sampai dia mati. Itu yang membuat dia abadi di dalam neraka. Jadi ente termasuk salah satu orang yang beruntung. Amin. Allah berikan hidayah. Allah berikan petunjuk. Amin. Ya. Mantapkan hati, ketetapan hati, istiqomah. Amin. Amin. Istiqomah. Yang penting istiqomah. Ente kalau mau tahu ente istiqomah apa enggak, kan orang kan kadang enggak tahu saya ini istiqomah apa enggak sih. Kalau ente pengen tahu istiqomah apa enggak, yakni tazidut to'ah, ketika bertambah ketaatan ente, berarti ente istiqomah. Kalau ente enggak taat, berarti ente enggak istiqomah. Kalau ketaatan yang enggak bertambah, kebaikan yang enggak bertambah, ya berarti enggak istiqomah. Allah. Gampang kalau mau pengen tahu. Pengen tahu kita termasuk orang yang istiqomah apa enggak, kalau sebelumnya sholat kita bolong-bolong, sesudahnya sholat kita bagus, ya berarti istiqomah. Sebelumnya sholatnya sempurna, sesudahnya lebih sempurna lagi, ya berarti istiqomah. Jadi tazidut to'ah, bertambah ketaatan. Ya ini sedikit orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Dan ketika orang telah disesatkan oleh Allah, orang itu tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali Allah yang memberikan dia. Ente yang seperti ini modelnya, walaupun ente tatoan, walaupun ente bajingan, walaupun ente preman, walaupun ente mu'alaf, tapi ente cinta kepada Rasulullah, cinta kepada anak cucu Rasulullah, ente lebih mulia. Amin. Di mata anak ya, ente lebih mulia, lebih baik daripada iblis-iblis bersorban yang benci dan mengingkari anak cucu Rasulullah. Amin. Allahumma sholli.